Korang tengok video ni dulu. Cantik kan plasma ball ni? Saya nak test. Saya nak sentuh. Betul ke tak ada rasa elektrik? Betul ke tak rasa apa-apa bila sentuh? Jom kita test. Okay guys, plasma ball kita dah sampai. Jom kita unboxing. Okay, buka-buka dalam dia, dia bagi satu. Ini pula nak menyambung ke kereta ni. Dah satu hal kita nak pergi ke kereta pula. Nak kena hidupkan kereta, nak pasang plasma ball ni. Dan lagi satu benda yang kita akan dapat dekat dalam kotak ni, plasma ball tu sendiri. Kalau kita tengok plasma ball ni, dia macam mentol tau kalau sekali pandang. Tapi sebenarnya dia tak sama. Sebab kat tengah dia tu, dia ada Tesla coil. Tesla coil ni lah yang akan memancarkan tenaga yang dinamakan plasma. Vacuum Webmaster ni boleh jadi blower. Dua dalam satu. Tekan ni cabut, oh ni blowernya besar. Saya test blower ni bersepai daun-daun kering. Kalau abang berminat, tekan link Shopee Faiz Away. Link kat bawah. Minta maaf bang, kacau abang tengok video. Plasma ni contoh terdekat yang boleh saya bagi macam peti, kilat yang sambar-menyambar tu, itu plasma lah guys. Kalau contoh yang lagi advance, bintang nebula. Yang tu saya tak nak sentuh banyak lah. Saya pun tak apa pandai. Saya belajar daripada YouTube je. Pak. Mentol ni, saya tak pasti. Korang rasa kaca ke plastik? Dengar bunyi dia. Dan kat sini saya tengok simple je. Dia ada tiga option kat sini. Ada on, sound dengan off. Ha, lepas tu dekat belakang ni ada tempat untuk cocok ni. Ha. Jadi saya nak test lah. Saya nak buat macam-macam eksperimen dalam video kali ni. Korang kena tengok video ni sampai habis. Subscribe channel YouTube saya sekarang bang. Ataupun langgan channel YouTube saya. Kalau view video saya rendah, siapa nak tanggung? Siapa nak tanggung? Gurau je bang. Okey, sekarang ni kita dah sampai dekat kereta. Jom kita test. Okey guys, senang je nak pasang dia. Mula-mula ambil satu kabel ni, cocok dekat kereta. Satu lagi pula cocok je dekat plasma ball. Dah settle. Okey, sekarang ni saya nak try on. Wah, itulah dia. Lampu plasma ball. Sebenarnya tak adalah cerah sangat. Ha, dan macam yang saya cakap lah, dia tak sama macam mentol. Saya cuba sentuh eh. Dia nampak. Dekat dalam ni ada tiga gas. Neon, gas argon dengan gas xenon. Dan gas neon itulah menyebabkan warna-warna yang kita nampak kat dalam ni. Dan sebenarnya korang kena pastikan jari korang ni tak basah ataupun tak berpeluh. Sebab kalau kata kita sentuh lama-lama, boleh ada renjatan. So sangat bahaya lah. Kan saya dah cakap. Dan bila kita sentuh, korang boleh nampak kan yang plasma tu, dia jadi satu plasma yang kuat. Sebelum ni kan dia macam banyak-banyak, macam sarang laba-laba tu kan. Tapi bila kita sentuh je dekat permukaan gelas ni, dia akan jadi satu. Satu line plasma yang kuat. Sebab apa? Sebab dia sebenarnya nak neutral, dia nak pergi ke bumi tu. Okay guys, eksperimen kita yang pertama, kita nak try tengok. Orang putih, dia letak mentol dekat sebelah plasma ball ni, menyala mentol tu. Betul ke? Saya try sekarang. Kita buktikan sekarang. Tengok, geng. Wuih. Wuih. Tengok ni, tengok ni. Okay, tak ada apa-apa eh. Tak ada sambung apa-apa. Betul, tak ada apa-apa. Korang tengok eh. Wow. Wuih. So, memang betul. Menjadi. Eksperimen pertama berjaya. Sekarang ni kita nak try eksperimen yang bahaya sikit. Uish. Sebab eksperimen ni kita letak aluminium foil. Dan sebenarnya kalau kata kita letak jari kita, dia akan terkena renjatan. Tapi untuk kepuasan hati anda semua, last kali. Korang kena tengok sampai habis video ni. Saya akan letak jari saya dekat aluminium foil ni. Tapi sekarang ni kita test dekat kertas dulu. Huh. Uish. Jari ni. Sekarang ni kita letak kertas kat tengah. Kita try. Adakah berjaya menembusi kertas ni? Huyo! Betul lah guys, eksperimen-eksperimen yang orang tu dah buat. Korang tengok hasil je. Kecil je dia punya tu. Dia punya lubang tu.
tapi tajam guys. Ya, Allen key besi ni kita dah try. Sekarang ni kita try shilling. Betul tak? Shilling pun boleh jadi konduktor haba. Eh, konduktor haba, konduktor elektrik. Ada lah. Rasa guys, saya punya jari tu macam ya, macam tu. Vacuum Wave Master ni boleh gerak 360 darjah. Kedepan, belakang, kiri, kanan, mereng boleh. Vacuum tak mudah untuk jatuh. Padu Vacuum Wave Master ni. Kalau berminat, tekan link Shopify Subway kat bawah ni. Sorry bang, kacau abang tengok video. Okay guys, sekarang inilah dia masa yang ditunggu-tunggu. Kalau saya berjaya buat ni, korang kena spam komen kat bawah. Komen hebat gila. Okay? Saya try. Ish, kalau terplanting aku tolak ni macam mana, Mat? Tak kena betul berpeluh, Mat. Ish, dah takut lah pula rasanya. Ish, oh, takut. Takut tu. Berpeluh tu. Oh. Ada guys. Ada. Dia ada sedikit. Dia macam elektrik yang keluar. Saya akan try lagi sekali. Untuk korang semua, supporter-supporter Faiz Hardware yang selalu support, yang rajin komen, yang selalu like, selalu share, saya sanggup mengambil risiko ni untuk korang semua. Jom kita tengok lagi sekali. Sangat tak seronok buat benda ni sebenarnya. Rasa tak dapat. Tapi memang rasa lah. Rasa macam kena elektrik lah. Dia renjat. Rasa sampai ke tulang rasa dia. Serius lah? Serius. Kau rasa macam sampai ke tulang kau. Rasa macam macam tu. Betul. Ya, yeah, macam kena elektrik. Actually. Aduh. Memanglah agak tak kena stay elektrik guys. Tak nampak guys, tapi buat-buat nampak. Saya tak boleh guys nak tersentuh lama-lama, serius. Terus-terang saya cakap. Bahaya. Senang kata korang beli sendiri plasma ball ni. Pasang kat rumah, test sendiri. Betul ke? Jadi macam tu. Settle semua eksperimen. Saya harap korang semua puas hati. Kali ketiga saya tekan. Apa tak kena? Kena. Serius. Kau try sekejap. Satu jari. Sakit bodoh. Ya. Dah kata ada arus elektrik. So, hati-hatilah kalau nak buat eksperimen yang ni. Kesimpulannya, plasma ball ni pada saya satu mainan yang menarik lah. Sebab apa, cantik pun cantik. Mudah pula tu nak guna, nak main plasma ball ni. Cuma satu je lah kekurangan dia guys. Ni ha, kabel plug ke kereta ni. Saya rasa ni memang paling nonsense lah. Sepatutnya dia buat kabel plug yang boleh cocok dekat dinding. Itu je kekurangan dia. Selain daripada tu, saya rasa plasma ball ni dah buat kerja yang sangat baik. Korang stay tune. Next video, kita akan test barang yang lagi menarik. Teruskan support Faiz Hardware. Nanti dulu bang. Jangan pergi mana-mana. Tengok video yang lain. Saya review mesin yang lain. Ataupun abang komen kat bawah ni. Mesin apa yang abang nak? Saya beli. Lepas tu saya buat review. Selagi abang tak tekan video yang lain, saya tak nak ke mana-mana. Kalau view video saya rendah, siapa nak tanggung? Siapa nak tanggung? Tengok sekarang.